Kawan-kawan saya pada hari ini pergi mancing di kawasan Bagang. Ini angler terbaik pitas dua orang nih, Cikgu Rosli ya. Cik Bahtiar yang di belakang tuh jagoan. Ada baju, ada air baik. Dia nama dia Ipin. Ada kawan dia Upin. Terbaik. Hai, Bang. Hai. Jangan lupa subscribe bilang. Coba sebut. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke, perjalanan ke Bagang memancing pada hari ini bersama dengan angler Rosli dan Bahtiar. Terbaiklah. Juragan sedang mengikat di Bagang. Oke, pagi ini inilah kawan-kawan saya mancing di perairan Teluk Merudu di sekitar kawasan Bagang. Yang di ujung sana nih Tuan Bahtiar merupakan salah seorang pakar pancing di pitas. Yang di tengah ini adalah Cikgu Rosli, pakar pancingan dasar dengan tundaan di pitas. Pernah menaikkan pengaluan size 20 kilo. Dan inilah Bagang. Tempat untuk menangkap ikan bilis di Sabah. Terbaik. Oke, hasilan pertama pagi ini. Wah, ikan apa itu, tuan? Ikan tanda. Ikan tanda. Oke. Hasilan pertama pagi ini. Oke, inilah hasilan pertama saya pada pagi ini. Ikan gresi. Oke lah. Kita goreng nanti ya. Air baik. Yang kain kau ingat kau. Itu nanti. Saya yang menunggu. Orang yang berusaha. Tidak benar. Saya rasa salah kau ingat ini. Sakit tubuh tu tau kalau duduk sejak. Oh tidak, okey tak apa. Kita cuba lagi. Lama. Tepat tapi. Okey. Silan Cikgu Rosli. Ada silan oh. Pas dah. Masih ada lagi. Oh iyo, cantik. Oh iyo. Cantik Citi. Terima kasih sikit memancing dia. Oh iyo, terbaik. Mantap. Tekong, ada hasilan? Tidak penghasilan. Tempa lagi, bosku. Bosku ada penghasilan. Oke, tepat tapi astaga. Gila masalah kalau merekam nih kan. Oke, ini tekong kita pada hari ini ya. Tuh Cik Herwin. Cik Herwin ini dia punya pakar laut nih, jago yang menggunakan teknik tangan-tangan saja. Oh, gerikan-gerikan air baik. Hasilan sudah tuan? Ada lah. Berapa lama sudah tahun, berapa lama sudah mancing sini tuan? Baru ini kali tuan. Oh, air baik. Komon bat, jago, wow.
Oke, sambil berpindah ke Bagang, kita menunda sedikit harap-harap pada pengaluan ataupun ikan GT yang menyebar kita punya tundaan. Kan bosku. Oke, beginilah kami pada hari ini. Sekarang ini kami coba teknik trolling. Kami menggunakan umpan palsu. Oke, harap-harap ada yang menyangkut. Ada sudah menyangkut tadi, tapi kayu saja. Yang di ujung sana itu adalah Cik Baktiar. Banyak hasilan di hari ini. Ikan putih ada, ikan kerapu ada. Tapi saya setapak tangan. Di sebelah saya ini Cikgu Rosli. Agak yang baik dia punya hasilan hari ini. Malah ikan putih dia dapat. Yang ini pula jagoan di tengah lautan. Wah, inilah di pekar. Dan ini kami punya tekong Ici Erwin. Kalau kamu mancing di Bagang, kontak saja dia. Terbaik. Ini pun bagus tempat simpan kan. Ini paket yang pun tadi pun buah apa? Dia kasih untuk kita. Kita menemat sampai Jumat saja. Pada jelas siau. Kalau tinggal dia di luar sudah begini. Eh, juga kilar. Ada juga hasilan. Macam saya mengatasi juga lah. Hasilan, Ma. Nah. Hebat. Ini loh. Aduh, Pak. Oi. Sabut deh dia. Oh, sabut tek bilang. Tapi jadi kan. Pasar lu tuh sih kalau tarik bambu betul. Dua jam. Oh, apa tuh? Itu